Teman-teman silakan siapkan catatannya dan jangan lupa share momen ini dengan bikin story di WA, di IG, di Facebook, Twitter, Friendster, dan ya, juga YouTube. Dan kita akan mengulik apa sih yang terupdate, kabar terupdate dari saudara-saudara kita di Gaza dan sampai kapan kita memperjuangkan kemerdekaan Gaza. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, senang sekali sore hari ini saya bisa membersamai para mujahidin dan mujahidah, para fans-fansnya Abu Ubaidah. Kenal Abu Ubaidah? Kenal di mana? Di TikTok, Ustaz. Oh, TikTok ya? Iya. Ya, ntar saya kontak Abu Ubaidah. Siapa yang mau di-follow Abu Ubaidah? Ya, subhanallah ya. Alhamdulillah. Ini kedua kalinya saya mampir ke teras dakwah. Setelah tahun 2018 sebelumnya ya. Saya kemari di malam hari, sore hari ini, Masya Allah ya. Melihat antusias. Saya mau nanya buat para mujahidah di sini, ini motifnya apa ngumpul hari ini? Apa kira-kira harapannya dan outputnya apa kira-kira ya? Tujuannya apa sih ngumpul di sini? Coba angkat tangan satu orang. Oh, ya silakan ibu. Untuk ya, mengetahui update perkembangan Palestina sampai hari ini. Yang lain, apa sih motif? Ada motif lain nggak? Yang muslimin, apa sih motifnya kalian ngumpul hari ini? Coba dari sini, coba. Satu, dua, boleh. Gue di belakang. Ingin memberitahu kepada muslimin yang berada di pedesaan, kebetulan kami itu berada di desa, yang orang-orang tua, yang lansia, anak-anak kecil itu belum tahu. Oh, artinya ini artinya ingin menyerap informasi untuk nanti disampaikan lagi. Bagus. Yang lain ada lagi yang mau jawab? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi ingin tahu, kami yang di Jogja ini, apa setelah ini yang bisa kami lakukan untuk saudara-saudara kami di sana? Begitu, bagus. Ustaz. Masya Allah. Takbir. Allah. بالروح بالدم نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك yang keras بالروح بالدم نفديك يا lebih kencang بالروح بالدم نفديك يا أقصى تكبير الله أكبر. Ketika kita bicara بالروح بالدم نفديك يا أقصى, tahu apa artinya gak? Apa artinya بالروح? Dengan nyawa. Bidam, dengan darah. Nafdika ya Aqsa. Apa? Ayo. Nafdika ya Aqsa apa? Kami akan menebus semua ya Aqsa. Hadirin hadirat Allah muliakan, para pejuang-pejuang Baitul Maqdis, ketika kita meneriakkan diruh bidam nafdika ya Aqsa, ini tidak sebatas yel-yel. Jadikan ini sebagai prinsip kita hari ini, misi kita hari ini. Bukan sekedar slogan, ini adalah semangat yang harus mendarah daging untuk bisa merasakan energi yang dirasakan oleh warga Gaza hari ini.
kita baru sebatas slogan, baru sebatas yel-yel. Mereka sudah tidak lagi yel-yel. Apa sih artinya biruh bidam nafsika ya aqsa? Artinya kami berjanji wahai aqsa, kami akan sekuat tenaga memperjuangkanmu, membebaskanmu, meski kami harus mengorbankan nyawa dan darah kami. Jadi ini bukan main-main, Bu. Ini bukan main-main. Ini keseriusan. Jadi kalau keluar dari sini, kita masih memberikan yang sisa untuk Baitul Maqdis, jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang munafik yang perkataannya tidak sesuai dengan perilakunya. Kita sudah berikrar, kita akan memperjuangkan Baitul Maqdis, akan membebaskan Baitul Maqdis, meskipun nyawa dan darah taruhannya. Kalau keluar dari sini kita masih memberikan energi sisa, waktu sisa, harta sisa, lebih baik dari sekarang pulang saja. Kita ngumpul di sini enggak sekedar ingin tahu informasi terbaru, Bu. Kalau sekedar mau mengetahui informasi, Google banyak di sana. Kabar terbaru, silakan cari di medsos. Jumlah korban jiwa, jumlah korban luka, apa? Apa manfaatnya kita mengetahui kabar terbaru apa? Kita ngumpul di sini bukti keseriusan kita. Saya datang ke sini bukan untuk foto-foto bareng. Enggak. Saya ke sini bukan ngumpulin donasi, enggak. Terlalu hina kalau kita hubungkan, ikat hubungan kita dengan Palestina atas dasar donasi materi. Ngumpulin donasi kalau ada momen gini doang. Kita sedang merendahkan nilai para pejuang-pejuang Gaza. Mereka tidak pernah meminta-minta donasi dari kita. Kalau mereka mau jadi orang kaya, gampang. Gak perlu donasi kita sebetulnya. Donasi itu bukan hal yang harus di... Makanya saya kalau kajian, gak pernah saya tulis siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Karena ini secara tidak langsung, secara dalam waktu jangka yang cukup lama, itu membentuk mental bahwa ternyata kewajiban kita untuk Palestina donasi. Setelah ngumpulin donasi yang juga harta sisa kita, pulang ke rumah merasa sudah gugur kewajiban kita, gitu ya. Hubungan kita dengan Palestina jauh lebih suci dari itu semua, lebih sakral dari itu semua. Kita hubungan darah, hubungan akidah, hubungan jiwa dengan mereka, satu tubuh. Kalau mereka itu terluka, kita yang berteriak di sini. Kita, mohon maaf ya, kita gak serius bicara Palestina. Kita gak serius. Kita masih ikut-ikutan tren Palestina ini. Ini penyakit kita. Suatu hari saya pernah diundang oleh sahabat saya orang Gaza, anak muda, namanya Muhammad Abu Sido. Dia mengundang saya ngopi di kantor dia. Curhatlah dia. Akhi Muhammad, lau ta'raf kam ana za'lan min ikhwan al-muslimin, min ikhwanina al-muslimin fi al-alam, dia bilang. Dia bilang, Akhi Muhammad Hussein, panjenengan ngartos ora. Kalau saya itu marah, kecewa terhadap umat Islam dunia. Saya bilang, ada apa? Apa dia bilang? Semurah itukah darah kami? Sampai umat Islam ini harus melihat anak-anak kami dibantai, rumah kami dihancurkan, baru mau menoleh ke arah kami, baru mau menengok kondisi kami. Sementara ketika Palestina tidak trending topic, kita tidur, kita lalai, kita gak serius. Kita pikir perjuangan Palestina ini perjuangan musiman, perjuangan apa? Sampingan. Padahal musuh-musuh kita Zionis ini tidak pernah menjadikan Palestina sebagai proyek sampingan. Mereka menodai Masjidil Aqsa itu setiap hari, enggak setahun sekali. Mereka membantai anak-anak Palestina setiap hari, enggak sebulan sekali. Kenapa dukungan kita ini enggak setiap hari?
kenapa semangat kita ini naik turun? Tidurnya lama, bangkitnya sebentar, tidur lagi. Maka dari itu sejak kita jadikan hari ini momen untuk kita, cukup. Cukup sudah kita lalai. Sekarang sudah 20 ribu, 21 ribu yang terbunuh. Kurang banyak jumlah itu untuk kita tidak bangkit lebih lama. Perlu berapa ribu lagi harus dibunuh agar kita benar-benar bangkit dan bangun. Tujuan kita kemari, kalau saya pribadi mencanangkan 3 hal. Semoga keluar dari sini 3 hal ini terpenuhi, misi ini terpenuhi, 3 misi ini. Yang pertama, keluar dari sini kita menjadi individu yang lebih baik. Kita mengupgrade kualitas, level keimanan dan ketakwaan kita. Kok bisa? Kalau kita membahas Gaza, kita membahas orang-orang terbaik, kita membahas para pejuang-pejuang yang hari ini ditakuti oleh dunia, yang tidak mempan, yang tidak rontok, yang tidak hancur, dikeroyok oleh Israel, Amerika, Inggris. Ini superhero ini. 80 hari dibantai, enggak tunduk. Apa rahasianya? Kita mau belajar iman, belajar ke warga Palestina. Karena mereka ahlul iman. Karena mereka adalah barometer keimanan di akhir zaman. Jadi keluar dari sini, kita menjadi orang-orang baru. Saya datang ke sini tidak untuk sekadar berkata-kata. Saya sedang mentransfer energi para pejuang-pejuang Gaza yang 12 tahun saya serap selama ini. Saya membawa keresahan ini. Saya berpikir, ini pada ngapain anak-anak muda Indonesia ini? Selama ini ngapain? Jadi kita berharap keluar dari majelis ini, kita bermetamorfosa, terupgrade keimanan kita, ketakwaan kita. Tidak semata-mata hanya mengambil informasi atau mengumpulkan donasi atau apa, sibuk selfie dan sebagainya. Siap berubah? Ya. Siap mengupgrade level iman kita? Ya. Siap belajar dari Gaza? Ya. Takbir! Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, saya selalu mengatakan dimanapun saya berada, di berbagai forum, saya bilang, kita berkumpul di sini bukan untuk meratapi duka Gaza. Kita berkumpul dalam kajian, melakukan aksi berjilid-jilid, bukan untuk menangisi derita Gaza. Warga Gaza enggak pernah minta ditangisi oleh kita. Kita datang berkumpul untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya untuk orang-orang terbaik, pejuang-pejuang terbaik yang hidup hari ini. Kita berkumpul untuk memberikan penghargaan kepada ibu-ibu di Gaza yang tegar, yang sabar, yang rela mengorbankan anak-anaknya untuk menjaga kehormatan kita semua hari ini. Kita berkumpul untuk belajar dari warga Gaza. Berterima kasih kepada Gaza. Wahai Gaza, terima kasih. Engkau telah membangunkan kami dari tidur yang lelap selama ini. Engkau yang telah mengingatkan kami yang lupa. Engkau yang telah membangkitkan semangat kami setelah redup selama ini. Maka kita harus berazam hari ini, berkomitmen. Wahai Gaza, insya Allah setelah hari ini tidak ada lagi kami melupakan kalian. Kami akan memperjuangkan Palestina bersama kalian di Gaza sampai titik darah penghabisan. Kami akan mengorbankan segala yang kami punya untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Zionis. Takbir! Kedua, misi kedua, kita keluar dari sini agar kita lebih rapat barisannya. Kita diingatkan oleh Gaza bahwa kita punya misi yang lebih besar. Kita punya musuh yang lebih besar dibandingkan musuh sesama. Ngapain kita ribut sesama kita? Sama-sama Muslim, sama-sama orang Indonesia,
sama-sama tinggal di Jogja. Ngapain kita harus baper satu sama lain? Bukan ini musuh kita, bukan itu, ini semua teman-teman kita, sahabat kita. Jangan terlalu memporsir energi kita, menghabiskan tenaga kita untuk memusuhi sesama. Ada musuh yang harus diperhatikan di sana itu. Ada perjuangan yang harus diperhatikan di sana itu. Sudah saatnya kita merapatkan barisan. Itulah keberkahan Palestina. Palestina ini sejak dahulu sampai sekarang, ini selalu berhasil menyatukan yang terpisah-pisah. Kita selama ini sudah banyak dipecah oleh mazhab, terpecah kita. Ormas terpecah kita. Terus dipecah-pecah. Klub sepak bola terpecah sampai tawuran. Ada gitu, Pak? Ada yang tawuran berbunuh gara-gara klub sepak bolanya beda? Terus gak dipecah-pecah sampai hal terkecil. Gak bisa kita disatukan oleh apapun selain bicara Baitul Maqdis, bicara Palestina. Subhanallah. Mulai hari ini, kalau kita fokus Palestina, kalau kita jadikan Zionis ini musuh utama kita, enak hidup itu loh. Ibu-ibu nih yang sering baperan ya, ya digosipin marah gitu Bu ya. Diomongin sama tetangga marah. Ini apa sih? Kok lidahnya gitu banget sih? Ember gitu ya. Enggak, sekarang enggak usah gitu Bu. Ya elah, ini mah teman saya. Biarin dia ngomong apa ya, ini masih sesama muslim. Enggak usah kita enggak usah terlalu kita apa? Buang energi kita untuk dia. Kita punya misi yang lebih besar. Yaitu apa? Pembebasan Baitul Maqdis. Dan ketiga, kita berkumpul hari ini untuk membantu perjuangan saudara kita di Palestina agar bisa mendekatkan satu langkah kemerdekaan mereka. Karena kewajiban memperjuangkan Baitul Maqdis juga kewajiban kita semua. Maka dari itu kita harus all out, kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Apa all out artinya itu? Totalitas. Kita mati-matian. Kita kerahkan semua yang kita bisa. Karena sudah terlalu parah kondisi Gaza hari ini. Mereka berjuang mengorbankan semua yang mereka punya. Dan kita belum berkorban apa-apa. Ya Bu ya? Apa yang kita korbankan? Doa. Itu sudah kewajiban. Itu bukan pengorbanan namanya. Harta. Harta sisa yang kita kasih. Kita kata masih mikir, udahlah lebih baik beli apa yang diutamakan tuh, beli misalnya token game atau beli apa lagi itu yang hal-hal sekunder yang gak penting kita dahulukan, sisanya baru untuk Palestina. Kita perhatian kita masih minim untuk Palestina ini. Maka dari itu sekarang kita mulai apa, mulai mendiagnosa diri kita ya, bahwa ya kita hari ini belajar dari Abu Ubaidah untuk menjadi individu-individu pejuang. Latihan kita sekarang bukan melawan tank-tank baja, itu nanti di depan. Tapi sekarang kita melawan hawa nafsu dulu deh. Ya? Siap melawan hawa nafsu? Baik, itu prolog dari saya. Karena ini sistemnya talk show ya. Apa gimana sih? Iya, talk show. Iya, kita udah siapin pertanyaan. Iya. Berapa? 1000? Kayaknya banyak banget sih. Tegang banget sih tanyanya. Enggak ya. Kita mengikuti suasana. Menggebu-gebu. Harus seperti itu. Baik, sekarang kita mulai. Saya kembalikan ke para moderator, silakan. Okay. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Teman-teman, jadi ini nanti silakan untuk teman-teman untuk silakan langsung tanya ya. Yang mau nanya silakan angkat tangan. Saya nanti yang sebelah Ahwat akan didatangi oleh Muadz, yang sebelah Iwan akan saya datangi nanti ya. Tapi sebelum itu coba saya buka dengan pertanyaan Ustaz. Beberapa Ustaz atau Buru Ulama bilang kalau sebenarnya akar permasalahan dari penjajahan ini adalah penjajahan pemikiran. Nah, yang dimaksud penjajahan pemikiran itu apa Ustaz?
dan apa yang disisipkan kepada pemikiran umat muslim. Ya, betul itu. Jadi sekarang medan tempur kita sebetulnya lebih di ideologi. Kita memang sekarang tidak terkena dampak fisik ya dari penjajahan, tapi ideologi kita ini benar-benar sedang dihancur leburkan. Contohnya apa? Ya itu serangan-serangan entertainment itu yang masif itu. F4 apa aja? 4F. Fashion. Film. Oh, film. Masih ada yang suka nonton film sini? Netflix. Ah, iya, saya mau tanya di sini. Kita bicara film dulu deh. Kita selama ini kan sepakat. Kita masih suka ngeboikot gak sih? Ngeboikot masih lancar gak sih? Lancar. Masih ya? Yakin masih ngeboikot toko-toko itu tuh? Iya. Saya cek kayaknya penuh lagi tuh toko itu. Ya. Saya berhenti di apa ya? Di dalam RS area ya. Toko-toko itu saya enggak usah nyebut nama yang terkena delik ya. Yeah. Saya sebut inisial aja ya. KFC misalnya. Wah. Bener dong istilah. Betul. Ya, istilah itu istilah. Inisial. Inisial nah. Bener. Kentucky. Bener sih, bener kan? KFC itu enggak mesti Kentucky, bisa jadi Kebumen Fried Chicken. Wah. Boikot tuh Kebumen Fried Chicken. Iya, jangan itu. Jangan tuh lokal UMKM. Ya. Enggak. Serius. Ya, ini boikot nih, saya mau nantang nih. Oke lah, kita ngeboikot semua itu. Saya mau tahu di sini ada yang ngeboikot Netflix gak? Ayo. Coba yang HP-nya ada Netflix angkat tangan, jujur. Yang langganan Netflix. Yang HP-nya ada Netflix angkat tangan. Hapus sekarang. Buka ya. HP-nya hapus. Ya, bukannya gak punya, yang punya Netflix. Ada Netflix. Serius, gak ada di HP-nya. Ini apa, aplikasi Netflix. Ada. Bagus. Ada. Luar biasa. Ya, Mobile Legend, angkat tangan. Aduh, bener. Nah, ini mulai. Ayo, cobaan. Angkat tangan, mana Mobile Legend? Jangan bau, angkat tangan aja, nggak apa-apa. Tapi jangan tinggi-tinggi, bau keteknya. Satu. Wah, satu. Satu. Masih main Mobile Legend? Ranknya apa? Main jelek mah, udah nggak usah. Ini penjajahan ideologi kalau mau tahu. Tahu gak dampak terparah dari gadget apa sih? Rasa ketidakpedulian. Ya. Sudah pokoknya. Jadi gini, saya selalu mengatakan kualitas seseorang muslim atau seorang manusia itu ada dua yang bisa jadi ukurannya. Pertama, keresahannya. Kedua, musuhnya. Lihat apa yang membuat kita resah hari ini. Kalau keresahan kita masih hal-hal yang sifatnya ya individual, resah nggak punya HP baru, nggak punya pacar resah, kalah main game resah, ini buruk kualitasnya ini. Kita sudah terlalu resah, ngapain sih kita dibuat resah lagi oleh hal-hal yang nggak penting? Maka nih yang masih suka main game online ya, kalian nggak pantas sebitarin pejuang Palestina, mohon maaf. Ya, waktu kalian tuh itu ini, nama langsung dihapus sama dia tuh. Bagus, emang itu coba. Hapus ya. Saya nantang di sini. Siapa di sini yang serius berjuang Palestina? Buka HP-nya, hapus game online-nya, silakan. Kalau masih berat, jangan harap kalian bisa ngelawan tank-tank baja, lawan hawa nafsu aja, lawan jari-jari kalian aja berat. Hapus at. Udah satu, udah. Ya semuanya. Tuh, bentar. Hah? Itu senjata pamungkas musuh loh. Kita dibuat, di kita tuh sedang dikerangkeng oleh game-game online itu. Kita dibuat candu, gak bisa lepas. Kita dibuat seolah waktu kita tuh gak berharga, ya gak? Bacaan Al-Quran masih belepotan. Hafalan sedikit. Waktu digunakan untuk main game. Udah itu mau jadi pejuang, mau jadi menantunya Abu Ubaidah, enggak bisa. Iya. Maka saya bilang bicara Gaza ini kita bicara keseriusan ini. Ini bukan tema-tema seperti tema-tema hijrah lainnya. Jomblo fisabilillah misalnya. Enggak. Kita ini bicara keseriusan di sini.
kita belajar dari para pejuang Gaza. Mereka enggak ada waktu main game gitu. Ya, mereka bertempur dengan waktu, dengan resiko kematian setiap hari. Kok kita bisa gitu loh? Hidup kita tenang main game sementara setiap menit itu ada yang dibunuh anak-anak sana itu. Nonton di bioskop gitu ya, ketawa ke TV. Itu di mana sih asal nuraninya itu? Jadi keresahan kita, lihat apa keresahan kita. Semakin luas keresahan kita, semakin tinggi kualitas kita. Resah melihat preman kampung misalnya ya, ngebegal setiap hari, bagus. Tapi jangan semuanya dicurahkan ke itu. Kalau kita terlalu memporsir tenaga kita untuk menghadapi preman kampung, seolah itu adalah misi hidup kita, itulah kualitas kita, kualitas keimanan kita. Semakin luas keresahannya, resah melihat kondisi Indonesia, semakin bagus. Tapi kalau resahnya sudah sampai ke Palestina, itu sudah kualitasnya satu level dengan para pejuang-pejuang itu. Salahuddin Ayyubi, Umar bin Khattab. Yeah. Kalau resah kita sudah ke arah sana, itu yang lain itu gak akan resah loh. Artinya ya simple, ini apa sih? Apa sih gue harus baper sama ginian? Ya elah, kalah main game, terus galau gitu kan. Apa sih ini? Gak jelas banget gue galau sama hal remeh temeh ini. Ini kalau kita bicara masalah perang ideologi, ini perang ideologi. Kalau kita gak keluar dari lingkaran setan itu, ya kita akan terus diperbudak oleh senjata-senjata ini, serang-serang ini. Keresahan, itu yang pertama. Jadi jadikanlah keresahan Baitul Maqdis sebagai keresahan kita. Insya Allah hidup kita akan lebih tenang melihat yang lain. Ya iyalah, saya baru aja beberapa jam gak makan, kok ngapain saya harus marah-marah? Orang Palestina berhari-hari gak makan. Saya baru kehilangan handphone aja saya resah, ngapain sih? Orang Palestina anak-anaknya dibunuhi, dibantai, kehilangan nyawanya mereka. Keresahan saya gak ada apa-apanya. Itu cara agar hidup kita itu lebih nyaman. Kaitkan semua dengan Baitul Maqdis. Kedua, untuk mengukur kualitas kita, lihat siapa musuh kita. Ya, kalau musuh kita masih sesama keluarga, ada gak nih adik kakak yang sering musuh-musuhan? Ada. Itu namanya worst quality. Kalau saudara masih dimusuhi, ayah dimusuhi, ibu dimusuhi, ini gini gimana mau jadi pejuang ini? Orang musuhnya masih circle-nya circle keluarga. Semakin lebar circle itu, semakin luas musuh kita, semakin naik derajat kita, level kita. Ya, ngapain musuhin keluarga? Sekarang kita jadi musuh sekampung misalnya. Itu mending. Orang yang musuhnya itu circle-nya udah selevel kampung, itu masih mending dibandingkan yang musuhnya masih selevel keluarga. Tapi semakin luas semakin bagus. Jadi musuhnya itu Yahudi, itu musuh kita. Kalau kita fokus ke sana, enak hidup itu. Nyaman, tenang. Ngelihat kita diisengin, lihat kita dizalimi. Ya Allah, ngapain sih harus balas ini repot-repot? Gak usah balas lah. Dia sama muslim, sama-sama orang Indonesia. Musuh siapa itu? Musuh siapa di mana tuh? Israel musuh saya itu. Ya. Itu perang ideologi. Ya, kalau kita bisa apa istilahnya membuka hati kita lebih luas, ya sesama kita, itu bisa mengikis serangan-serangan ideologi yang mengarah kepada kita. Di antara serangan ideologi apa? Tadi kan kita bicara film nih, apa lagi? Fun, kesenangan gitu ya. Itu makanya nih, yang ada game-game tuh, dulu saya ada game di HP saya, udah saya hapus-hapusin. Saya bilang waktu saya terlalu bernilai, berharga untuk main game gitu. Ah, apa sih namanya hiburan? Itulah jebakan setan tuh. Namanya hiburan wajar lah gitu. Sekali-kali kita juga butuh hiburan kan. Ya kalau levelnya masih level-level ya anak-anak punk rock gitu ya, anak-anak yang artinya agamanya belum menyentuh banget, itu wajar lah. Kita pendekatan juga pendekatan soft. Tapi kok sudah anak-anak kajian gini mah sudah arahnya sudah bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang produktif step itu. Saya mau tanya nih, kalian mau gak sih bisa bahasa Arab yang lancar gitu? Mau gak sih? Mau punya hafalan Quran yang banyak gak sih?
Itu waktu yang kita butuhkan itu. Jadi kalau kita lagi ngerasa gak ada kerjaan, kita itu gak ada istilah gak ada kerjaan itu. Ya, kalau lagi waktu kosong, ya udah, nambahin hafalan kek. Gitu loh. Kalau belum bisa baca Quran, baca yang belajar yang apa ya, sampai kita lancar. Kalau sudah lancar, tambahin hafalan. Kalau sudah hafalan 30 juz apa bahasa Arabnya di jadi enggak ada waktu untuk apa? Untuk istirahat gitu loh. Makanya kan anak muda itu kan fa idza faraghta fansab wa idza rabbika farghab itu. Apabila sudah selesai satu perkara, fansab bangkit, lakukan kegiatan lain. Anak muda ini enggak boleh gampang rebahan, capek harusnya anak muda itu. Saya pulang dari Gaza tanggal 12 November saya dievakuasi. Setelah 30 hari lebih kami dibombardir, 2 hari di Mesir saya dijamu oleh kedubes. Disuruh istirahat. Tapi saya enggak istirahat. Saya masih terus menerima wawancara di sana selama di Mesir. Dari Mesir diterbangkan ke Indonesia. Tanggal 5 November saya sampai ke landing di Jakarta. Lagi landing, baru landing dapat WhatsApp saya dari keluarga. Sen, ini sudah banyak yang ngantri pengen wawancara kamu ini. Tapi kita hold dulu. Kita tahan dulu. Kamu baru pulang dari wilayah konflik. Kamu masih capek. Kita akan buat hari istirahat 3 hari. Kamu relax dulu sama keluarga, nanti lanjut lagi. Saya bilang istirahat. Berani banget saya istirahat. Saudara-saudara saya di Gaza dibantai tanpa istirahat. Bagaimana saya bisa istirahat? Keluarga saya di Gaza dibombardir, dibunuhi tanpa istirahat. Saya harus istirahat. Apa ntar tanggung jawab saya? Saya istirahat ketika mereka berjuang mati-matian. Saya main game ketika anak-anak kita dibunuh di pantai. Maka dari situ saya bilang, enggak diserahat. Terima semuanya. Semua panggilan-panggilan kajian terima. Saya siap. Saya sampai sekarang ini sudah 40 hari saya di Indonesia. Enggak pernah ada hari istirahat satu hari pun. Satu hari saya 3, 4, 5 kaji, 5 titik. Karena saya pulang ke Indonesia bukan untuk rebahan, bukan untuk wisata, bukan untuk leha-leha. Saya ingin melanjutkan perjuangan saya. Kalau saya tidak mati dibunuh oleh bom-bom Zionis, lebih baik saya mati di sini kelelahan. Tapi mati kelelahan yang benar-benar kelelahan, bukan kayak anggota TPU ya, TPS apa? KPPS. Itu benar mati kelelahan ya? Enggak, karena kan saya dengar itu mati kelelahan kan? Astagfirullahaladzim ya. Todot. Saya nanya loh ya, saya nanya. Ya, ya. Ya. Yes. Tolong dijawab dong. Ah. Ya itulah kurang lebih jawabannya. Oke, berarti sebenarnya kita juga nggak aman dari penjajahan. Termasuk kita yang di Indonesia itu nggak merasakan penjajahan sebenarnya ya. Jauh. Anak nih, saya kasih tipsnya deh. Kita tadi baru bilang film. Film itu propaganda loh. Semakin kita nonton film, semakin kita tuh di supply ide-ide yang mereka apa tanamkan, gitu. Jadi kita banyak errornya gitu loh, karena film itu fun, apalagi selain fun, terus fashion pakaian nih, aduh pakaian lebay. Saya tuh dulu waktu saya mondok, saya pernah tuh sekali saya pengen nyobain ke bioskop. Saya ke bioskop, saya ngajak teman-teman yuk ke bioskop sekali, yuk nonton film ini. Dulu itu Ayat-Ayat Cinta kalau nggak salah. Iya, itu waktu baru-baru jadi kan saya nonton. Kita pakai yang baju yang inilah, yang normal lah, kata teman-teman saya kan. Ngapain normal? Pakai ini aja. Dulu saya pakaiannya nggak kayak gini. Kemana-mana pakai baju koko, celana ngatung, terus peci hitam miring dikit gitu loh. Kayak kabayan. Iya. Terus rambut tuh dibebekin belakang gitu kan. Sorban, seret, gak pernah tinggalan. Saya ke mall pakai pakaian gitu. Ya kenapa? Jadi orang sekarang banyak yang apa membungkus dirinya dengan hal-hal yang mahal, tapi isinya kopongan. Ya gak sih? Bahasa Inggris belepotan. Bahasa Arab gak bisa. Kalau suruh ngimamin sholat lupa melulu. Tajwidnya ancur-ancuran. Itu karena kita diperbudak oleh gaya hedonis itu. Material, penampilan, penampakan, pencitraan, itu namanya fashion. Apa terakhir lagi? Film,
fun, fashion, food, makanan. Ini makanan yang macam-macam. Yang ikut tren semua dibeli. Ini semua adalah 4 pintu masuk perang ideologi. Anak muda, yo, mulai hari ini jangan gampang capek ya. Kalau capek, ingat orang Palestina berjuang mati-matian. Kita berjuang dengan cara kita. Apa itu? Meningkatkan level kualitas kita. Ses, ini anak muda nih. Kan kita sepakat untuk boikot KFC. Setuju? Boikot McD? Starbucks? Kenapa yang diboikot masjid? Gitu kan? Sekarang saya ngisi kajian di Jawa Tengah 2 minggu lalu, dia ya, di berbagai di Wonosobo, di Purbalingga, ya. Itu saya salat subuh. Audiensnya itu aja yang sudah keriput-keriput. Orang tua. Saya bilang, ini anak-anak muda yang mana, Pak? Kok masjid kita diboikot ini? Kosong. Giliran KFC penuh, masjid kosong. Siapa nyuruh boikot masjid itu? Dan saya bilang, kalau kita mau bicara Baitul Maqdis, semangat, mau ke Gaza, membebaskan Masjidil Aqsa. Jangan mimpi. Bebaskan Masjidil Aqsa, kalau masjid kalian aja kalian enggak kalian makmurkan. Bebaskan dulu masjid kalian dari kekosongan itu. Baru bicara Masjidil Aqsa. Itu cara kita untuk berlindung dari serangan ideologi. Kita sering-sering ngumpul di masjid. Habis subuh, esok salat subuh di masjid. Habis subuh baca Quran satu juz. Ini nih Al-Quran nih. Ya. Al-Quran ini ya Masya Allah ya. Kalau kita bicara Al-Quran sedih kita itu ya. Ini ada smartphone sebelah kanan, Al-Quran sebelah kiri. Mana yang kita pilih? Smartphone. Ya enggak? Coba yang sudah baca satu juz satu hari ini angkat tangan. Yang hari ini sudah baca satu juz. Angkat tangan. Oke, yang akhwat. Banyak di belakang. 2. 3. Yang ya ikhwan, enggak usah ini bukan riya ya. Saya nanya. 1. 1. Nah, kan kita hidup dikasih 24 jam per hari. Masa setengah jam jika kita enggak bisa sentuh kalau Quran? Apa kata Rasulullah? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Yarfa'ullahu bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Allah memuliakan, mengangkat orang-orang, kaum, masyarakat yang memuliakan Al-Quran dan merendahkan yang merendahkan Al-Quran. Hati-hati ini. Saya mau mulai hari ini ya. Jangan pegang itu media sosial. Lawan, ini hawa nafsu. Jangan pegang bilang, wahai handphoneku yang kusayangi, kucintai. Aku tidak akan menyentuhmu hari ini sebelum aku baca satu juz Al-Quran. Siap? Itu cara kita untuk upgrade level iman kita. Malu dong orang di Gaza yang dibombardir, yang dibunuhi. Sambil perang itu para pejuang Gaza baca Al-Quran. Lihat kan, keluar dari terowongan bawa bom ke arah tank. Apa yang dibaca itu? Yasin. Wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum. Pakai tek. Dum, meledak dong. Kita yang hidup lapang, ya Allah, kalau gerah tinggal kipas angin, kalau capek tinggal nyender, baca Al-Quran satu juz doang gak bisa. Udah gitu mau dipilih oleh Allah menjadi pejuang pembebas Baitul Maqdis. Ini renungan buat kita semua ya, untuk melawan gelombang besar ideologi, serangan ideologi. Al-Quran dulu itu, dan jangan puas hanya baca Al-Quran. Emang enggak penasaran apa sih isinya gitu loh. Pengen enggak sih bisa nausorof? Pengen enggak sih? Terus kenapa masih bang-bang waktu gitu loh. Apa sudah merasa tua? Oh, sudah 30 tahun sudah enggak waktunya. Di Gaza itu antum lihat deh vlog-vlog saya tuh di YouTube Muhammad Hussein Gaza. Ibu-ibu bawa anaknya ke masjid, dia ngafal Al-Qur'an di masjid. Nenek-nenek ikut setoran di masjid. Enggak ada istilahnya terlambat belajar Al-Qur'an itu. Atau jangan merasa sudah tua, sudah enggak mungkin kita belajar Al-Quran. Ini, disinilah dampak langsung perang ideologi. Enggak hanya anak muda, emak-emak juga kena sekarang. TikTokan setiap hari. Ya. Julid susabilillah. Jangan julidin dulu deh, Al-Quran dulu itu. Baca dulu, baru julid susabilillah. Ya.
Itu caranya Bu, biar kita diberkahi oleh Allah hidupnya. Ya, siap? Takbir. Allahu Akbar. Langsung aja teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada? Oh, satu. Satu. Dua. Aku siap di sana, aku siap di sini. Singkat aja Mas, sebutkan nama dan pertanyaan singkat. Banyak juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, apakah ada dan apa saja perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi rumah sakit dan tenaga medis, terkhusus untuk jurnalis di sana? Terima kasih. Perlindungan hukum? Iya. Oleh? Untuk tenaga medis dan... Oleh siapa? Perlindungan oleh siapa? Oleh negara Indonesia mungkin, yang bisa diberikan kepada tenaga medis. Oh, iya. Dan rumah sakit di sana. Di Gaza? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sakifa Ustadz. Saya izin bertanya, berdasarkan yang udah dijelaskan Ustadz tadi, saya ingin tahu langkah apa yang harus kita lakukan selain berdoa dan memboikot produk agar kita ini dapat terlibat dalam perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua, saya pernah melihat di, saya selalu melihat di sosial media itu kalau anak kecil dibom, kemudian banyak yang meninggal, tetapi di balik kesedihan itu mereka tuh masih bisa tersenyum. Kira-kira prinsip apa sih yang tertanam dalam dalam diri anak-anak kecil tersebut atau warga Gaza itu, kok bisa masih bisa tersenyum? Saya tuh pingin juga kita tuh keyakinan dan keberaniannya tuh seperti mereka, seperti itu. Oke, okay, baik. Ya, ada lagi dah? Cukup ya? Cekap? Oke, okay. Ini bukan dua, tiga ya? Apa dua sih? Dua ya? Ya, pertama tentang perlindungan hukum oleh Indonesia. Indonesia bisa apa? Indonesia mau melindungi gimana gitu loh. Evakuasi aja alhamdulillah bisa dievakuasi. Saya 4 kali gagal saya tuh diurus oleh Indonesia, tapi alhamdulillah saya keluar juga kan. Jangan kan Indonesia PBB yang katanya sih dibangun untuk melindungi apa? Keamanan dunia kan? Anak muda, ingat ketika kalian merasa tidak berguna, ingat ada PBB yang lebih tidak berguna dari kalian. Aduh. Ya. Jadi enggak ada istilah perlindungan hukum itu. Enggak ada. Zionis ini sudah sewenang-wenang. 100 lebih jurnalis yang dibunuhi. 300 tim medis sejauh ini dibantai. Memang mereka sedang merasa tidak tersentuh gitu loh. Tapi jangan lupa, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya, di balik kesombongan itu ada kehancuran yang sedang terjadi di tubuh mereka. Semakin mereka sporadis serangannya, semakin menunjukkan mereka ini kalap. Karena setiap hari ratusan tentara mereka dibunuh. Ya puluhan lah, kalau tidak ratusan, puluhan. Kadang sampai ratusan juga. Tenteng baja puluhan hancur setiap hari itu. Setiap hari. Sekarang apa kata Abu Ubaidah? Dia mengatakan, begini terjemahan bebasnya ya. Hiburan tentara kami, para pujang-pujang kami di medan perang adalah teriakan kesakitan tentara-tentara Israel. Itu hiburan mereka tuh. Dan mereka menemukan fakta, ternyata yang berperang di Gaza hari ini itu bukan lagi tentara Israel sendiri. Tentara Israel sudah sedikit yang berperang di sana, tapi al-murtaziqah. Artinya apa? Tentara bayaran dari berbagai negara itu didatangkan oleh Israel untuk apa? Untuk melakukan serangan darat ke Israel, ke Gaza. Kemudian tentang tadi yang apa ya, kedua tadi itu langkah-langkahnya real gitu ya, kita harus ngapain sih gitu kan. Kedua tentang ketegaran, begini, kita kalau bicara Gaza jangan bicara, kalau kita memberikan dukungan kepada Gaza, jangan kita lakukan dengan kacamata kasihan. Ya, kita selalu kayak gitu kan, bantu itu karena kasihan. Ini keliru. Warga Gaza bukan warga yang perlu dikasihani. Kita yang perlu dikasihani. Dulu kita mengira bahwa kita semua merdeka.
Gaza yang terjajah. Sekarang kita melihat, ternyata Gaza lah yang merdeka, kita yang terjajah. Betul? Ketika Zionis itu semena-mena menodai Masjidil Aqsa, ya, menyerbu Masjidil Aqsa, mengusir mu'takifin yang sedang i'tikaf, lagi salat tarawih diusir. Kita sering melihat pemenang itu kan? Kita bisa apa? Kita juga bisa marah. Kita juga bisa mengecam, mengutuk. Ada jutaan tentara muslim di dunia itu enggak bergerak. Kenapa? Karena kita semua terjajah, terbelenggu. Kita enggak bisa bergerak hari ini. Cuman Gaza lah yang bisa bergerak, menghukum Zionis itu, menghujani Zionis itu dengan roket-roketnya. Jadi siapa yang kasihan? Mereka atau kita? Kita yang kasihan. Apa yang bisa kita lakukan? 14 abad yang lalu, pertanyaan ini sudah pernah diwakilkan oleh seorang pembantu Nabi SAW, seorang sahabiah, namanya Maimunah. Namanya siapa, Bu? Maimunah ini seorang sahabiah dan seorang pembantu Nabi SAW. Dalam suatu kajian, beliau bertanya, meminta fatwa. Qalat Maimunah, ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, kami harus ngapain nih bicara Baitul Maqdis ini? Kami harus lakukan apa? Gitu kan pertanyaannya kan? Kami harus berbuat apa? Coba kita analisa dulu deh. Dulu itu ketika Nabi masih hidup, masa-masa periode Madinah, saat itu Palestina, Baitul Maqdis itu sedang dijajah oleh Romawi. Jadi bukan di bawah kekuasaan umat Islam hari itu. Dijajah Romawi seperti hari ini kan dijajah oleh Zionis Israel. Dulu juga Masjid Al-Aqsa lagi dijajah oleh Romawi. Bahkan Masjid Al-Aqsa sedang dijadikan kandang kuda pasukan Romawi. Nah, dan Romawi itu enggak sendirian. Romawi saat itu sedang berjibaku perang tanpa henti melawan Persia. Dua-duanya itu kekuatan adidaya yang sedang memperebutkan Palestina. Persia kadang menguasainya, kadang Romawi. Terus diperebutkan oleh dua ketenaga apa kekuatan adidaya itu. Artinya saat itu Palestina itu bukan tema yang ringan untuk dibahas oleh seorang emak-emak. Itu tema berat. Sekarang contohnya ya. Nih, mbak-mbak nih. Pernah enggak kalian nih lagi ngumpul ya di kafe atau lagi arisan gitu kan? Atau lagi belanja sayur di pasar, terus ngobrolin tentang gimana sih sekarang perkembangan antara Ukraina lawan Rusia? Pernah gak? Gak pernah kan? Gimana ya? Itu hubungan diplomatik antara Jinping dengan Joe Biden. Pernah gak? Karena itu bukan level ibu-ibu bicara itu kan? Tapi kok ini seorang pembantu? Ke Nabi ya Nabi Allah? Berikan kami instruksi tentang Palestina, tentang Baitul Maqdis yang saat itu sedang jadi hotspot geopolitik dunia. Ternyata kata para ulama, memang Nabi Muhammad SAW itu selalu membahas Baitul Maqdis dimanapun dia berada. Itu menjadi concern terbesar beliau. Makanya banyak hadis-hadis yang beliau sampaikan tentang Baitul Maqdis, tentang Ardus Syam, tentang Palestina, banyak itu. Jadi isu Palestina itu trending topic di Medina itu. Sampai seorang pembantu pun ngobrolin masalah itu. Paham ya? Artinya ada kecintaan, ada kerinduan besar Nabi Muhammad SAW ingin menggapai Baitul Maqdis. Makanya keluarlah hadis ini. Ya Rasulullah, kata Maimunah, kami harus ngapain terhadap Baitul Maqdis, terhadap Palestina? Qala ardul mahsyar wal mansyar. Oh Baitul Maqdis, itu padang mahsyar, kata Rasulullah. Tempat seluruh manusia nanti akan dikumpulkan setelah kematian. Nabi Muhammad SAW sering kali ketika ditanya fatwa, instruksi, enggak langsung jawab. Edukasi dulu. Itu pentingnya edukasi. Makanya saya menyebut kajian ini bukan kajian ngumpulin donasi. Ini kajian edukasi. Kata Nabi, padang mahsyar itu. Baru keluar fatwanya. Itu huwa sallufi. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi masiwa. Datang kalian semua ke Baitul Maqdis, kata Nabi. Bebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi, lalu sholatlah di sana. Karena barang siapa sholat di Masjidil Aqsa, itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Pengen gak, Bu? Pengen bebaskan Baitul Maqdis? Bisa hari ini?
Gak bisa hari ini kita. Makanya sama kata Maimunah. Ketika Maimunah mendengar fatwa itu, qalat, berkata Maimunah, ara'aita man lam yutiq an yattahama ila yati. Ya Rasulullah, kami suruh bebaskan Baitul Maqdis dari Romawi, mboten saged ya Rasulullah. Kita enggak bisa hari ini. Saya mak-mak, okelah. Saya ras terkuat di muka bumi gitu kan. Itu kan mama itu kan ras terkuat di muka bumi ya. Sen kiri belok kanan. Kalau sen kiri belok kanan itu maksud ibu-ibu itu kamu kiri saya mau kanan. Oh gitu. Wow. Kekuatannya di situ. Iya. Cuman karena laki-laki itu enggak peka, enggak bisa memahami perempuan, jadi salah paham. Ya Bu ya? Tuh kan. Iya. Pembelaan macam apa itu? Lain kali itu. Maaf ya Bu. Ya ibu aja mama enggak pernah salah lah pokoknya. Nah, jadi kata Maimunah, kami belum bisa ya Rasulullah. Kami enggak bisa. Pasukan kami masih sedikit. Senjata kami ala kadarnya. Lawan Romawi yang pasukannya jutaan. Teknologi militernya sudah mutakhir. Enggak masuk akal, enggak bisa kami ya Rasulullah. Qala, perhatikan. Kondisi Maimunah dan para sahabat hari itu sama dengan kondisi kita hari ini. Betul, Bu? Kita mau bebaskan Masjidil Aqsa, tapi kita enggak bisa. Makanya Rasulullah SAW ngasih alternatif. Jawaban Nabi Muhammad SAW kepada Maimunah itu jawaban untuk kita semua. Qala, perhatikan. Qala fal yuhdi ilaihi zaitan yusraju fi. Fa inna man ahdalahu kana kaman shalla fi. Kata Nabi, kalau kalian belum mampu, dereng saged ya, belum mampu, fal yuhdi, asal katanya ahda yuhdi ihdaan i'ta'ul hadiah. Kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis. Karena barang siapa kirim hadiah ke Baitul Maqdis, maka seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Paham sampai sini Ibu? Paham? Paham, Pak? Di sini konsepnya. Di sini mindsetnya. Kenapa Nabi memilih kata hadiah? Kenapa enggak sedekah? Sedekah ini bahasa Arab atau bahasa Jawa? Kenapa Nabi tidak menggunakan sedekah? Padahal kita selama ini kalau kirim ke Palestina, niatnya apa? Sedekah ya. Saat sedekah buat Palestina saat. Ternyata kita keliru. Orang Palestina enggak butuh sedekah. Nabi ketika mengatakan hadiah itu bukan asal nyeplos. Bukan asal bunyi, itu ada konsepnya di situ. Sedekah itu konsepnya, kalau sedekah dari orang kaya ke orang, dari wong sugih ke wong melarat, dari pejabat ke rakyat jelata, dari pengemudi mobil ke tukang parkir, dari bisnismen jalan di trotoar ke pengemis. Namanya apa Bu? Sedekah. Kata Nabi, jangan kasih sedekah untuk Palestina. Mereka bukan orang-orang rendahan yang membutuhkan sedekah kalian. Jangan kalian memandang mereka sebagai pengemis yang mengemis-kemis harta kalian. Jangan. Itu salah konsepnya. Tapi apa? Hadiah. Apa itu hadiah? Pemberian seseorang kepada orang yang ia cintai, yang ia muliakan, yang ia sayangi. Itu konsepnya. Karena kata Nabi, mereka ini orang mulia yang harus kita muliakan. Warga Palestina adalah para pejuang-pejuang terhormat yang harus kita hormati. Mereka adalah penjaga tanah para nabi yang mempertahankan Baitul Maqdis yang harus kita cintai. Jadi konsepnya bukan sedekah, tapi apa? Hadiah. Jangan melihat mereka dari kacamata kasihan dan iba. Bantu mereka dengan berlandaskan cinta dan kasih sayang, rasa hormat. Konsep had sedekah dan hadiah itu tidak hanya beda di niat atau definisi, tapi dinilai. Hadiah itu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Masa ibu-ibu marahan sama bapaknya di rumah, kemudian saya mau kasih hadiah surprise buat suamiku tercinta biar enggak marah lagi. Belilah hadiah, bungkus pakai bungkus kado yang paling indah. Pah, hadiah buat papa. Pas dibuka, sendal jepit swallow. Itu hadiah apa sedekah, Bu? Itu penghinaan namanya. Hadiah itu sesuatu yang istimewa, yang spesial. Jadi jangan kasih harta sisa untuk Palestina. Berikan yang terbaik untuk Palestina. Itu perintah Nabi SAW. Konsep hadiah itu, Bu,
selain di definisi, selain dinilai beda, juga apa? Hadiah itu enggak kayak sedekah, diminta-minta. Minta sedekahnya Pak, gitu kan? Ada yang minta hadiah. Hadiahnya Pak, hadiahnya Pak, hadiahnya Bu. Enggak ada. Hadiah itu enggak diminta, tunggu minta. Kita inisiatif. Makanya jangan ngirim ke Palestina cuman di momen seperti ini nih, ngumpul-ngumpul baru kirim ke Palestina. Seolah saya datang ini untuk ke misi, ayo kirim dong ke Palestina dong. Enggak perlu saya ngemis untuk Palestina, ngapain gitu loh. Ya. Itu terserah, kalau itu tanggung jawab kita semua. Mau kirim mau enggak, saya berlepas tangan. Mau titip silakan, saya akan kirimkan ke sana. Kalau enggak ya udah, itu antara antum dengan Allah. Yang pasti hadiah itu enggak diminta, tapi inisiatif kita. Yang terakhir, biasanya kalau ada orang ngasih hadiah ke orang lain, itu biasanya yang butuh sesuatu, yang perlu sesuatu, yang ngasih atau yang dikasih. Yang ngasih. Seorang anak ngasih hadiah ke orang tua karena anak ini butuh restu orang tua, ya kan? Cinta orang tua. Itu konsepnya kata Nabi. Bukan Palestina yang butuh kalian, kita yang butuh Palestina. Mulai hari ini jangan salah lagi konsepnya ya. Bukan kita yang di atas, mereka yang di bawah. Enggak, kita yang ngasih hadiah karena kita sedang diwakilkan oleh mereka. Kita harusnya sekarang ini seperti perintah Nabi, datang dan bebaskan. Itu pilihan pertama itu. Tapi karena kita gak mampu, perjuangan kita sedang diwakilkan oleh mereka, maka kita kasih hadiah terbaik, dukungan terbaik untuk mereka. Jangan yang sisa, jangan apa, yang remeh temeh. Saya ngisi 2 minggu lalu, saya ngisi di Dieng, di Wonosobo. Di Dieng itu ternyata saya baru tahu itu banyak petani kentang. Kalau bahasa Jawanya kentang, gitu. Kentang. Banyak tuh. Kajian subuh di salah satu masjid di Dieng, saya bicara tentang hadiah, saya bicara konsep sedekah. Setelah kajian, ibu-ibu datang, petani, kelihatan dari tangannya. Kalau tangan-tangan sosialita kan beda, ya. Enggak kelihatan nggak pakai skincare, nggak masalah. Yang penting sholat subuh kan, itu lebih mulia ntar di akhirat itu, bercahaya itu. Ya, datang ke saya, Ustaz, afan Ustaz, ngapunten gih, katanya. Ngapunten gih Ustaz, ini saya nggak bawa apa-apa Ustaz, saya nggak bawa duit. Tolong Ustaz diterima. Dia lepas itu cincin emasnya. Masya Allah, saya bilang. Ini kalau sekedar sedekah, niat sedekah, nggak akan bisa itu. Nggak akan kuat itu ngelepas cincin emas itu, berat gak Bu? Berat. Tapi karena ibu itu sudah merasa mencintai orang Palestina, merasa inilah kewajiban kami, inilah perintah Nabi SAW kepada kami, kirim hadiah, maka dia kirimkan hadiah terbaik. Seolah ibu ini mengatakan, tangan saya gak perlu dihiasi lah, yang penting saya gak bisa melihat anak Palestina itu kelaparan. Inilah level hadiah, cinta, kasih sayang, penghormatan. Panjang banget jawabannya ya. Ya gimana lagi, saya harus sampaikan ini biar kita gak salah kaprah. Mulai hari ini Bu, kalau mau kirim ke Palestina, niatnya apa? Hadiah. Dan yang terbaik, jangan yang sisa. Jangan nunggu diminta. Inisiatif, sebulan sekali kirim hadiah. Jangan pakai matematika dunia kalau ngirim ke Palestina atau mau kirim hadiah itu, infak, fisabilillah. Pakai apa? Matematika Al-Quran, gak akan berkurang. Kalian kasih nih, perhiasan saya, Sat, silahkan Sat. Wallahi, jangan kaget kalau Allah hujani keberkahan di rumah ibu-ibu semua. Entah itu yang sulit Allah mudahkan, anak-anak yang bandel Allah jadikan anak soleh, yang sakit Allah sembuhkan, itu banyak kasusnya. Saya gak mau cerita satu-satu, kelamaan. Tapi saya banyak menemukan kasus itu pada laporan, Ustaz kok saya semenjak kirim ke Palestina kok, ya Allah, kadar gula saya di tubuh ngurang. Dari 225 jadi 125. Kontrakan saya yang tadinya kosong, penuh 8 pintu. Wuh, Masya Allah. Saya hampir apa bangkrut tiba-tiba. Ya, saya bukan konsep sedekah yang itu ya, gitu ya. Ya. Karena ini sedekahnya bukan buat saya, ini buat Palestina. Gitu. Tapi yang pasti Palestina ini negeri yang Allah berkahi. Kalau kita totalitas bantu Palestina demi Allah, itu keberkahan Palestina itu akan menghujani deras rumah-rumah kita. Saya akan buktikan kalau tidak percaya. Yang masalah rasa ketegaran anak-anak Gaza itu sederhana. Anak-anak Gaza tegar karena orang tua mereka tegar. Mereka kan itu kan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau mau
belajar anak-anak kita tegar, ya belajar apa, jadilah anak kita ibu-ibu yang tegar gitu. Apa rasa ketegaran mereka? Apa rasa ketegaran ibu-ibu Gaza? Ya, mereka tahu hari ini warga Gaza ini, itu jawaban istri saya. Istri saya ditanya waktu lagi kajian bareng sama saya. Ditanya, Ustaz Jinan, kenapa sih? Kok orang Gaza gak mau keluar dari Gaza? Banyak yang mau bertahan di Gaza, tegar banget. Apa jawaban istri saya? Karena orang-orang Gaza ini, kami orang Gaza, dia bilang, kami merasa terhormat. Allah pilih menjadi orang-orang yang mempertahankan Baitul Maqdis. Itu kehormatan buat kami. Dan kami gak mau melepaskan itu semua. Jadi kalau ada yang dibunuh, anak-anak kami dibunuh, harta kami diambil, itu adalah jual beli kami dengan Allah. Dia baca ayatnya tuh, innallaha ashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'annalahum jannah. Allah membeli dari orang beriman, membeli anak mereka, membeli harta mereka, membeli nyawa mereka untuk Allah tukar dengan surga. Dan kesabaran itu ada hadisnya ya, hadis dari siapa tadi, HP saya nggak ada, HP saya itu ya, ada hadisnya yang artinya gini, kata Rasulullah SAW, ya'ti zamanun, akan ada datang satu zaman, as-sabru fihi khairun min khamsina minkum. Kata Nabi, akan ada zaman di mana fitnah merajalela, orang yang sabar di hari itu, umat muslim yang sabar hari itu lebih baik atau setara dengan 50 sekalian para sahabat pahalanya. Kalau kata sahabat, ya Rasulullah, khamsina minna, 50 kita, ya 50 kalian. Tiga kali Rasulullah bilang 50 kalian, 50 kalian. Jadi bayangkan tuh, kita selama ini menganggap para sahabat itu kan orang mulia ya, pahalanya enggak akan bisa diukur. Tapi Allah mengatakan hari di akhir zaman, fitnah marajalela, orang yang sabar itu pahalanya itu apa? 50 para sahabat. Itu termasuk kali kita bisa juga dapat itu. Sabar ya, kita mau main game, sabar aja ya Allah. Tahan. Kita mau lihat yang macam-macam ya, mau lihat yang bening-bening, sabar ya Allah. Saya ingin 50 pahala 50 sahabat ya Allah. Sabar. Paham ya semuanya ya? Jelas? Takbir. Allahu Akbar. Next, pindah ke segmen selanjutnya, tapi sebelum itu ada, jadi Mas Ken, jadi silakan. Ada sesi dari Baitul Mal teras dakwah. Berarti kita langsung simbolis juga penyerahan hadiah terbaik dari teman-teman kita ketika aksi kemarin melalui FUI dan juga Aliansi Masyarakat Jogja Bela Palestina. Alhamdulillah ada juga tambahan dari ayam geprek Sa'i, 50 juta rupiah. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi jangan ragu ya teman-teman semuanya, insya Allah ada keberkahan dari hadiah yang teman-teman berikan itu. Kami titipkan hadiah terbaik untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan insya Allah kita akan selalu membuka Baitul Mal Teras Dakwah siap untuk menyalurkan. Silahkan teman-teman yang membawa kantong bisa dibantu untuk menjembatani kebaikan dari teman-teman di sini. Sekian, terima kasih. Jazakumullahu khairan kasiran. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum diakhiri ya kajiannya teman-teman ya. Kita masih masuk segmen terakhir nih. Masya Allah, ada hadiah lagi. Iya, silakan yang mau sertifikat rumah, Bu. Memberikan hadiah-hadiah. Oh, perhiasan. Perhiasan. Mobil, pohon, tanah. Langsung ke Ustaz. Oh iya. Ustaz ada hadiah. Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Waduh, luar biasa ya, Bu ya. Merinting saya, Bu. Mas ini, mas yang lain kalah sih, Bu. Ikutin dong. Ya. Masya Allah tuh. Mumpung saya di sini, jadi ntar kalau saya udah pulang ribet lagi gimana ngasihnya. Ya. Oh iya, siap. Mau ambil mas dulu. Ibunya mau pulang, mau ambil mas dulu. Oh iya, oke. Okay. Nanti besok ketemu lagi, Bu, ya, juga keren ya. Iya. Ambil sertifikat tanah. Masnya mau saya sumbangin. Oke, okay. Ustaz, ada enggak kisah-kisah atau spill cerita-cerita tentang teman-teman kita di Gaza, saudara-saudara kita di Gaza yang, wah ini menakjubkan banget nih, ini gak logis banget mereka bisa melakukan ini. Ya. Ini banyak dong. Gini ya, gini.
Memang saya selalu sampaikan di banyak forum, kita kalau bicara Gaza jangan terlalu sombong mengandalkan logika doang, gak akan nyambung. Kalau kita mau membahas Gaza, jangan terlalu sombong menggunakan akal dan rasionalitas kita, gak akan nyampe. Kalau kita mau bicara Gaza, pakai iman, baru nyambung, baru connect. Karena ada kasus nih, ada sosok tokoh di Indonesia membahas Gaza, dia masih diperbudak oleh logika dia. Dia ngomongin Gaza pakai rasionalitas, pakai akal dia, gak pakai keimanan. Dia ngomong gini, ini sosok ini banyak jamaahnya nih, dia bilang gini, Israel ini kan negara kuat, superpower ya, persenjataannya lengkap, militernya juga mutakhir canggih, dapat bantuan dari Amerika, Inggris, Perancis, pasokan bahan bakar tak terbatas. Masa ngelawan Gaza yang kecil, masa ngelawan Hamas ormas kecil gak bisa menang? Ada yang ngomong gitu? Akhirnya dia karena dia sombong, terlalu menggunakan logika, akhirnya dia menyimpulkan apa? Dia menyimpulkan, oh ternyata emang Hamas itu buatan Yahudi. Ada ya? Inilah salah satu bentuk kedunguan, kedablegan seseorang kalau terlalu diperbudak oleh logika. Iya. Kalau bicara Gaza, jangan bicara logika, gak nyampe. Karena mereka orang Gaza berjuang itu tidak hanya mengandalkan logika, mereka mengandalkan iman di atas logika mereka. Memang secara logika enggak masuk akal, izin ya. Nih, Gaza ini, Pak. Mas, Mbak. Itu luasnya 360 km persegi. 360 km. Coba cek luas Yogyakarta berapa sih? Bantu cek. Ayo cepat. Luas Yogyakarta. Yang 5G. Berapa? Berapa? Luas Jogja. Aduh, ngelag. Berapa? 3.186. Berapa? Oh, beda. 3.200. Jogja yang mana? Maksudnya 3.200. 3.186 km. 3.000 luas. Artinya tuh 10 kali lipat Gaza tuh kurang lebih ya? Yo. 9 kali lipat Gaza ya? Ya hampir. Gaza sekecil itu dibombardir dari 2008. Diblokade dari 2006. Saya tinggal di Gaza, saya tahu banget bagaimana rasanya dibombardir itu ya. 2008 dibombardir. Mau ditaklukkan, mau ditundukkan, gagal. Menang dulu Gaza nih. Kalau Gaza enggak pernah ada kata menyerah. Bagi mereka cuma ada dua, seperti yang sering disampaikan oleh Abu Ubaidah. Di setiap datonya apa kata beliau? Innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Kok suaranya mirip kata anak ini? Jangan-jangan ini Abu Ubaidah lagi nih. Wah. Kata Abu Ubaidah, itulah jihad kami. Menang atau syahid. Enggak ada opsi ketiga, nyerah enggak ada. Jadi Gaza tahun 2008 dibantai 22 hari, serangan balik, bertahan. Malah Zionis akhirnya nyerah duluan. 2012 diserang lagi, 8 hari, saya sudah di Gaza tuh. Lagi-lagi berakhir dengan kekalahan Zionis, gagal ditaklukkan Gaza. 2014 lebih parah lagi, 51 hari kami dibombardir. Lagi-lagi Gaza yang cuma secuil itu bertahan. 2021 diserang lagi, selama 14 hari. Gagal maning. Kuat banget. Terakhir nih sekarang nih yang lagi berlangsung 80 hari. Gaza dikeroyok Israel, Inggris, Amerika. Amerika ini sejauh ini sudah mengirimkan 30 kapal perangnya ke kapal induknya kemana? Ke Israel. 30 kapal itu sudah mengangkut senjata, enggak habis-habis itu emang Israel. Gaza yang sekecil itu dikeroyok 3 negara adidaya, Inggris, Amerika, Israel, enggak habis-habis. Enggak tunduk. Saya mau membayangkan, Pak. Mas, masih kira-kira nih Yogyakarta nih kalau dikeroyok oleh Israel, aduh. Ya. Inggris, Amerika, kira-kira berapa hari bertahan? Wah, Jogja istimewa. Aduh. Coba. Takut didengar Sultan nih. Iya sih. Ada Sultan. Dengan seluruh pesawat tempurnya ya, bum bum gitu kan. Teras dakwah, buf, kena itu misalnya kan.
ditangkis. Bertahan sih ya. Serius, kira-kira berapa hari bertahan? Nih ya. Hiroshima di Jepang itu luasnya 900 km persegi. 3 kali lipat Gaza. Dibombardir oleh Amerika dengan 12 ribu ton. Langsung nyerah mereka. Gaza tahu sudah berapa ton sejauh ini? 60 ribu ton. 5 kalinya. 60 ribu ton gak nyerah juga. Emang kalau kita maksain pakai logika gak kenyambung. Kok bisa sih? Apa rahasianya? Ini pernah saya tanyakan kepada komandan mereka, Al-Qassam. Saya kan seorang jurnalis, saya punya akses wawancara politisi, biasa saya. Wawancara ulama, biasa. Wawancara emak-emak, biasa saya. Serius. Biasa. Saya sama emak-emak best friend di Gaza itu. Soulmate. Nah, saya punya akses ke salah seorang pejuang, petinggi pejuang di sana. Saya tanya, kalian kok kuat banget sih? Di blokade bertahun-tahun, di bombardir berkali-kali, enggak kalah-kalah juga. Kenapa saya bilang kalau bicara Gaza jangan bicara logika? Karena jawaban dia ke saya itu enggak logika yang bertele-tele. Enggak teori sana sini. Enggak retorika basa-basi, enggak. Jawaban dia sederhana. Apa dia bilang? Rahasia kekuatan kami hanya mengamalkan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Selesai. Dia enggak jelasin tafsirnya, dia enggak jelasin tadaburnya, itu doang. Tapi karena saya sudah mempersiapkan diri, saya mondok di Meranggen 11 bulan. Nahu sorof. Saya waktu kuliah, ujian nahu, ada mata kuliah namanya An-Nahwu Al-Arabi di kampus saya tuh, di Gaza tuh. 100 lebih. Mahasiswanya di satu ruangan, ketika ujian semester, cuma dua yang dapat nilai sempurna dalam pelajaran nahu sorof itu. Di antara adalah Muhammad Hussein Gaza. Oh, serius? Okay. Susah wadal itu. Iya, serius itu. Susah. Pada kaget mereka. Ini kok malah orang-orang Indonesia orang yang dapat nilai sempurna gitu. Nah, jadi susah, ya. Karena saya sudah mempersiapkan diri kan. Ketika dia mengatakan Al-Anfal 60. Oh iya, paham saya. Saya setelah dari Meranggen, saya enggak langsung Gaza. Saya belajar dulu sama Ustaz Bakhtiar Nasir. 2 tahun saya digembleng Ustaz Bakhtiar Nasir itu. Beliau kan ahli tadabur. Saya punya kemampuan tadabur ya, dikit-dikit lah ngikutin beliau gitu loh. Jadi dia ketika dia mengatakan Al-Anfal 60, udah selesai. Pantasan aja mereka tegar, kuat. Itu rahasianya. Paham, Bu? Oh, udah, kalau udah paham enggak usah jelasin lah. Udah ditet. Saya jelasin ya, berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Enggak. Wanita yang nyuruh 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oh. 1 menit. Oh, malah 1 menit. Aduh, gimana sih? Habis itu maghrib memang. 50. 49. Oh, iya. 48. Aduh. Jadi 40 detik lagi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akhirina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fisabilillah wa fa ilaikum antum la tuzlamun. Kata Allah apa? Wa a'iddu, persiapkan oleh kalian semua. Maslahum, untuk mereka. Mastata'tum, semampu kalian. Ini kuncinya. Mastata'tum, semampu. Lawan kata mastata'tum adalah semau kalian. Semampu kalian, lawan katanya adalah semau kalian. Kuncinya ini kata Allah. Kalau kalian mempersiapkan diri kalian semampu kalian, kekuatan dan kemampuan menunggang kuda, Allah jamin kata Allah, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kalian akan mampu menggetarkan musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah dan orang-orang munafik. Syaratnya apa? Allah enggak pernah ngasih syarat macam-macam. Kalian harus mengumpulkan 50 ribu pasukan agar kalian menang. Enggak. Kalian harus berlatih puluhan tahun agar menang. Enggak. Kata Allah apa? Persiapkan diri semampu kalian, itu aja. Apa barometer semampu kalian? Apa ukurannya gitu kan? Ayat At-Taghabun, surat At-Taghabun ayat 16, Allah berfirman, Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian. Suatu hari ada seorang anak muda di Afghanistan tadabur. Allah nyuruh saya bertakwa semampu saya. Apa barometernya? Apa ukurannya? Dia enggak paham. Dia datang ke syekhnya, namanya Abdullah Azam. Syekhnya ini
dosen S3 Esuluddin asal Palestina, tapi jihadnya di Afghanistan melawan Uni Soviet. Dia tanya, "Syekh, Allah nyuruh saya bertakwa semampu saya. Ini ukurannya apa ya, Syekh ya? Apa barometernya?" Akhirnya Syekh ini berdiri, bangun, bangkit. "Hai nak, ikut saya." "Apain?" "Lari." Diajak ke lapangan terbuka, lari kenceng. Orang tua lari kenceng. Satu putaran, dua putaran. Ya enggak kuat. Setengah-setengah napasnya terengah-engah, tapi enggak berhenti. Sampai satu titik plak. Jatuh Syekh tua ini, pingsan. "Waduh," kata anak muda ini. "Apa maning iki nya?" Diangkat, dibawa, dirawat. Ketika siuman, ketika sadar, "Syekh, kan kulo kan cuma nanya tafsir ini. Kenapa malah lari sampai pingsan?" Apa kata beliau? "Wahai anak muda, inilah makna semampu kamu. Kalau Allah nyuruh kamu berlari, maka berlari. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan." Jadi barometernya bukan kita, Allah. Jangan kita suruh lari, capek dikit, duduk, "Ya Allah, mastatutum ya Allah, inilah semampu saya." Enggak gitu. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Itulah yang dilakukan para pejuang Gaza. Para pejuang Gaza itu enggak ada istirahat. Kalau perang, mereka bertempur. Hari ini mereka bertempur nih. Kalau sudah selesai, mereka enggak rebahan. Mereka latihan lagi sepanjang tahun. Kemudian 2 tahun sekali ujian praktek lagi. Latihan lagi. Ujian praktek lagi lawan Zionis. Itu Gaza itu. Jadi ketika mereka tidak bertempur, mereka latihan militer. Banyak kasus mereka lagi gali terowongan militer nih, ya. Yang dalamnya 30 meter. Gali terowongan militer, kemudian buat lagi tunnel sejauh 200 km dengan peralatan manual. Banyak kasus mereka lagi gali terowongan, hujan deras, longsor, 7 orang meninggal syahid. Atau mereka lagi latihan ngerakit bom, 5 orang syahid. Itulah warga Gaza. Jadi ketika mereka mempersiapkan diri, mereka tidak berhenti sampai Allah yang menghentikan. Itu rahasia Gaza. Makanya ketika dalam pertempuran hari ini, di medan tempur, Allah jamin itu. Mereka tembak pakai RPG buatan lokal, tank Merkava yang paling mahal punya Israel, boom, hancur luluh lantah. Itu gak logis sebetulnya tuh. Roket-roket mereka tuh roket buatan Gaza asli loh. Menembus Iron Dome, pertahanan Zionis. Terakhir ya, terakhir, setengah menit lagi ya. Makanya ketika Allah berfirman wa'idulam salatum Al-Anfal ayat 60, itu bukan cuma untuk orang-orang Gaza, untuk kalian semua di sini. Betul tidak? Maka kalau kalian sekarang, apapun skill kalian, apapun kuliah kalian, jurusan kalian, background kalian, kemampuan kalian, asah semampu kalian. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang paling tidak levelnya mendekati para pejuang-pejuang Al-Qassam. Jangan gampang rebahan, jangan gampang capek. Mereka di sana latihan, itu berhentinya dengan bom. Mereka terbunuh dalam latihan. Kita berhentinya paling ketika Allah tidurkan kita tidur sebentar, bangun lagi. Jangan gampang capek, jangan gampang istirahat, jangan gampang apa? Leha-leha. Itu kuncinya. Mulai hari ini kita belajar dari Gaza untuk tidak gampang lelah, tidak gampang istirahat. Kita berjuang, memperjuangkan Palestina sampai titik darah penghabisan. Takbir. Allahu Akbar. Ini ada tambahan dia yang minta dibacakan. Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Untuk saudara-saudaraku di Palestina, dari saudaramu di Indonesia, hakul yakin Nasrullah. Pertolongan Allah sudah pasti amatlah dekat. Allahu Akbar. Betul. Ya. Mata Nasrullah. Ala inna Nasrullahi qarib. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.